warna emas atau nuansa warna emas gold di Photoshop. Jadi biasanya kalau kita mau buat warna yang benar-benar terlihat seperti emas, seperti gold, agak sulit kalau kita menggunakan warna biasa ya, seperti warna kuning, mungkin agak kesulitan. Jadi kita akan menggunakan sebuah teknik bagaimana supaya kita bisa create nuansa warna emas tersebut. Untuk itu saya menggunakan contoh di foto yang ini. Jadi saya akan buat ada nuansa seperti warna emas atau gold di foto ini. Caranya mudah sekali, tinggal di sini saya akan masuk ke adjustment layer, kemudian selective color. Berikutnya di colors ini kita pilih netral. Berikutnya cyan-nya bisa dikurangi seperti ini misalnya. Kemudian magentanya. Kemudian yellow-nya bisa Anda tambahkan. Oke, jadi sekarang kita udah lihat kita bisa membuat nuansa warna emas di foto ini. Kemudian berikutnya bisa kita fine tune supaya kita bisa create warna emas yang diinginkan, misalnya seperti ini. Oke, kemudian di bawah untuk slider yang black ini bisa kita gunakan untuk merubah nuansa emasnya, tapi kalau Anda perhatikan, kalau di black ini kita geser, sebenarnya warna emasnya makin lama makin berkurang. Jadi kalau kita geser ke kanan, warna emasnya mungkin hilang, lebih ke arah merah. Kalau ke kiri malah dia hilang sama sekali. Nah, jadi yang bawah ini kalau Anda gunakan perlu berhati-hati. Di sini saya kembalikan ke 0. Untuk mengatur kontras dari warna emasnya, Anda bisa pilih di color sini. Kemudian dari netral Anda pilih yang black. Kemudian di slider blacknya di sini Anda bisa gunakan untuk mengatur kontras dari warna emas tersebut. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kita lihat ini sebelum, ini sudah. Jadi Anda lihat nuansa warna emasnya, warna kuning emasnya itu kelihatan sekali dengan menggunakan adjustment selective color di color netral. Anda set slidernya kurang lebih seperti ini. Anda harus bereksperimen sendiri berapa angka yang pasti untuk cyan, magenta, yellow-nya sesuai dengan foto yang Anda gunakan. Kemudian di color black Anda geser slider di black untuk mengatur kontras dari warna emasnya. Sekali lagi hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Di contoh lain mungkin bisa saya set, kita lihat untuk yang contoh lain seperti ini. Kita sama kayak tadi, tinggal masuk ke selective color, pilih colornya neutral, cyan-nya kita set. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk kontrasnya. Oke, sekarang kita invert di masking warna putihnya ini, kita invert dengan Ctrl I, kemudian dengan brush warna putih kita bisa set di area yang kita inginkan. Jadi di foto ini kita lihat makeupnya dikasih warna emas hanya di alisnya aja, jadi mungkin kita ingin tambahkan ke yang lain, misalkan rambutnya juga yang berwarna emas seperti ini. Kemudian mungkin di bagian penutupnya juga ini kita buat nuansa warna emas, atau kemudian kita bisa juga misalkan di bola matanya kita buat nuansa warna emas. Oke, seperti ini. Kita lihat ini sebelumnya, ini sudahnya. Oke, demikian cara membuat nuansa warna emas gold di Photoshop. Dengan saya Bisma Fabio Santabudi dari fotografidesign.com. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya.